jomblo itu ada yang betul-betul belum pernah punya pasangan, ada yang sudah pernah punya pasangan tapi ditikung. Di yang mana nih? Yang pasti salah satu bentuk perhatian kita mendorong pemberdayaan, program-program pemberdayaan. Bekerja sama juga dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sudah tahun ketiga ya, kita kerja sama untuk membentuk wirausaha muda. Sehingga para jomblo ini tidak kesulitan untuk umpan lah ya, bos.